kok kesel ya. Aduh, kerjanya kok kayak ngono sih. Mendino diseneni. Nggak apa-apa, nggak selamanya begitu. Kalian nggak usah ngeluh. Nggak apa-apa, nggak selamanya begitu. Kalian nggak usah ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Isin. Kalau dia kan saya belum nomor. Jauh dari Indonesia lo harus kerja, Arum. Aku tuh semangat. Aku isin kalau uang-uang kuat-kuat kayak ibuku lah. Ibaratnya kayak ibuku, kayak bapakku, tapi yo isik kerja yang tegalan. Awak dewe kan belum isik belum nom. Isin lah, uang-uang lah. Takon-takon. Awakmu tuh kerjaan di Taiwan tuh olehmu apa aja sih? Terus nyapa gak kerjaan di Indonesia aja sih? Terus oleh awakmu apa aja toko Taiwan? Terus gajimu piro sih di Taiwan? Nyapa sih awakmu duit-duit sakmono? Kok teleh ning ngene bang? Apa awakmu gak kok gawe usaha? Biasanya ngene, didudohne usahane. Ki lo tak didudohi usahane. Ki didudohi. Usaha ngene, ngerintal mobil. Oh no. Kene nyewa-nyewa tak gawe. Kayaknya ini semuanya ya lah. Arum, awakmu masak seprono seprene olehmu ke rumah ketok. Terus seprono seprene awakmu. Hah? Emangnya awakmu ora rapi. Ono kuwi mesti. Oh no. Terus engko lek wis rapi ngene. Mari rapi. Mari nggih omah, lunga maneh. Paling kentekan duwe gengge omah. Oh my god. Kayak gitu ya orang-orang sekarang itu. Terus engko lek wis lunga. Lunga seprono seprene. Terus mari rapi. Nyapa sih? Orang duwe anak sik. Terus engko takon ngene neh. Lunga seprono seprene. Mosok gara oleh-oleh gara omah. Tuku apa-apa ya ora, paling entek dite. Mbok ya kaya mbak ini. Mbak ini wis duwe usaha gede. Malah sik lunga-lunga eh. Halo. Kenapa sih ngurusin urusan orang? Hah, kenapa? Kalian tuh ya. Jangan, rek. Ngapain ngurusin, ha? Ngapain? Huh? Yang memotivasi aku. Aku kerja di Taiwan nih, loh. Karena aku tuh pasti ngerti lah, aku kuat, aku gak duwe rek. Ekonomi keluargaku ya kayak ngono. Bapakku ya karo buruh ning sawah. Ibuku ya iya. Ya tandur, ya maton. Makanya aku nekat kerja ning kene. Ben opo sih? Ya brand perekonomian yang keluarga ku kok
ben berubah sithik lah. Biasane wong-wong sing nang luar negeri yo nek Hong Kong lah, nek Taiwan, nek Singapura, nek Korea, nek Jepang, nek Brunei, Arab dan lain-lain lah. Pokoke wong-wong sing nang luar negeri iku. Yo nek sing dimulai teko angka 1. Yo nek sing dimulai teko angka 2. Angka 3. Ada juga yang dimulai dengan angka minus. Tapi kan maksudnya ya utang kene utang kono ngono rek. Sok gak ngerti. Oh no. Tapi aku bersyukur kok. Bersyukur banget iso kerja ning luar negeri. Alhamdulillah, hasil aku kerja di luar negeri ini bisa nyukupi kebutuhan bapakku, ibuku. Aku gak diatur. Aku anak terakhir. Jadi aku nyukupi bapakku atau ibuku tok. Alhamdulillah. Ya, walaupun gak ada saja ini, tapi alhamdulillah cukup. Terima kasih Allah. Jadi kalian-kalian semua yang kerja di mana aja enggak apa-apa. Yang penting kerjanya itu halal gitu loh. Ya. Jadi kalian tuh harus bersyukur. Apalagi sekarang ya. Sekarang tuh hari raya Cina. Pasti kalian semua itu aku sih kumpal sama majikannya kan. Buat kalian-kalian yang gak dikasih, ya gak apa-apa. Mungkin bukan rezekinya, ya gak. Ora apa-apa, sabar wae. Mungkin rezekinya untuk kuin. Oke. Jadi terima kasih buat kalian-kalian yang sudah nonton video aku. Terima kasih ya. Sampai. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Supaya kamu tidak ketinggalan video aku, kamu subscribe sekarang ya. Tunggu apa lagi? Jangan lupa like juga ya, guys. Selanjutnya.